dunia ini yang gak bisa dibeli oleh uang adalah waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Ini semuanya dari mana? Jujur ya, saya waktu berdiri di sana itu udah tertuju sama Mbak ini ya. Cantik banget. Mbak, coba merem, Mbak. Coba merem. Gimana, Mbak? Gelap kan? Itu masa depanku tanpamu, Mbak. Ya, perkenalkan nama saya Awan dan saya ini ojol, teman-teman. Nah, gimana, Mbak, dikembalin ojol? Ya. Dan jadi ojol itu identik dengan basa-basi, teman-teman. Tapi jujur, saya itu nggak pinter basa-basi. Iya. Pernah waktu itu saya kehabisan topik obrolan sama customer saya. Dan yang lebih awkwardnya lagi, mata kami itu nggak sengaja tatap-tatapan di kaca spion. Ya Allah. Itu awkward banget, teman-teman. Beneran. Mbaknya yang saya bonceng cuma senyum. Ah, saya balik senyum. Terus dia senyum lagi. Saya balas senyum. Dia senyum lagi. Akhirnya saya tanya gitu kan. Loh, Mbak, kenapa dari tadi senyum-senyum? Nganu, Mas. Kita udah di sini 3 hari enggak jalan. Kok bisa? Ya, dan ngomongin basa-basi, teman-teman. Jujur saya itu benci sama salah satu tetangga saya karena dia itu kalau basa-basi cenderung ngeselin gitu. Ya, kalian pernah ngalamin kan zaman-zamannya corona itu? Saya waktu itu masih sekolah, teman-teman. Dan ngerjain tugasnya itu pakai HP dari rumah. Pernah suatu pagi, saya lagi ngerjain tugas pakai HP dari rumah. Di teras rumah gitu kan, tetangga saya lewat, terus dia basa-basi nyeletuk. Hei, Awan, main HP terus, mau jadi ojol, bu. Dan sekarang saya jadi ojol, teman-teman. Ya Allah. Sejak waktu itu, saya percaya bahwa omongan adalah doa. Tapi saya nggak nyesel sekarang jadi ojol. Yang saya sesali, kenapa waktu itu saya harus ngerjain tugas pakai HP. Coba aja waktu itu saya tidur. Saya tidur di teras rumah, terus dia lewat. Dia basa-basi. Ya, Awan tidur terus, mau jadi anggota. Dan ngomongin, kalian pernah nggak sih potong rambut di tempat potong lain, terus kegap sama tukang potong rambut langganannya. Ya, saya pernah, teman-teman, itu awkward banget. Jadi waktu itu saya mau nyoba potong rambut di tempat lain gitu. Dipotong gitu kan, selesai, terus saya keluar. Terus saya ketemu sama tukang potong rambut langganan saya. Ya Allah, gak enak banget. Tapi yang lebih gak enaknya lagi, itu waktu bulan berikutnya, saya potong rambut lagi. Tapi di tempat langganan saya. Ya Allah. Saya datang gitu kan, terus dia basa-basi. Perasaan kemarin gak di sini, Mas, ya Allah. Gak enak saya, teman-teman. Terus saya gantian tanya gitu kan. Lah, Masnya kemarin di sana ngapain? Anu, Mas, ini potong rambut mulet. Ternyata langganan di sana dia. Ya, dan saya benci sama tukang parkir di ATM, teman-teman. Maksud saya kan, kita datang, kita ngendarin motor, terus masuk ruang ATM yang pintunya kaca. Maksud saya, kemungkinan terbesar apa? Motor kita hilang itu, kan gak ada ya? Dan gara-gara ada tukang parkir ini, sekarang saya udah nggak bisa lagi ambil uang 100.000 di ATM. Karena kalau kita ambil uang 100.000 di ATM, itu cuma dapat 98.000. Ada 2.000 buat parkir ini. Ini misal tukang parkir diganti sama tukang cukur, itu sama aja, teman-teman. Saya datang nyetan dari motor, terus dia bilang, perasaan kemarin nggak di sini, Mas. Terima kasih, saya Awan. Situasi semakin semakin penculikan anak merajalela. Di mana-mana isu seperti itu. Penculikan menah. Nyulik wong tuwa iso ora. Nyulik kaya cerita film kae, diculik sing nyulik
ayu. Kayak bodyguard from Beijing ke lu. Sing nyulik karena sing diculik terjadi affair. Seneni. Rapopo kebacut. Pecut di sebelah ke, wis kebacut njur dikapake. Pengalaman-pengalaman dhisik aku zaman nom ngira kok penculak-penculik ngene iki. Aku di seneni karo moro tuwa aku jawab aku mesti positif kok. Beli pecel lele pakai baskom. Baskomnya diuncalkan yang genteng. Ya ampun, ada om-om ganteng. Disetop no, disetop. Ora tak setop. Salim sik. Aduh ya, Pak. Kok ganteng banget ya? Kowe mbok preso di USG matamu. Dokter mata lho, Pak De. Ya iya di USG. Ultrasonografi. Oh iya. Dadi mripat iki nek dicek kanggo USG kuwi ketok apa klebon krikil apa klebon meriem ngono ketok. Ha meriem bledak nang aku. Oh, kowe iki karo Pak De ne kok. Lho, kan memuji. Lho, kapan lagi, Cuk? Sejak kapan Pak De ganteng? Tak tanya. Sejak kapan Pak De ganteng? Baru ini tadi tak puji ini ganteng kan? Makanya itu. Kamu nanya. Kok sendirian aja kenapa toh? Baca koran ini loh, banyak sekali berita-berita masalah penculian. Penculian? Baca, mau ikut baca. Mau baca. Berarti apa-apa kok? Aku kan malu. Emang Pak De itu baca apa toh? Berita masalah penculian anak. Wes warna-warna kok. Ngendi-ngendi ono berita ngendi-ngendi dari Sabang sampai Merauke, dari Tanah Abang sampai Rawabangke. Itu banyak penculikan ya, Pak De. Titik. Ya karena itu sesuatu yang apa ya? Luar biasa sehingga banyak sekali media itu mengekspos. Ngono. Mula kowe sesuk aja mlaku nang ngarepe kombing. Ini bahaya, Pak. Kok bayang apa? Lah ini penculikan anak loh ini, Pak. Heeh. Ini penculikan anak, ini tindak kriminal loh, berarti. Iya. Wah, apa krim late? Ya itu kriminal. Jadi penculikannya ini. Heeh. Modus. Modus penculikannya itu apa sebenarnya? Kowe nek kok kan pulah aku dadak ngegep boyokmu lho. Modusnya itu apa? Modus penculikannya karena butuh uang apa karena menjual keyboard tubuh organ organ beda ya. Aku tes daya tangkapmu kok ini tes tes ayo organ karo keyboard ora padha to organ. Ini mending daripada anak yang diculik. Organ komling hilir. Organ itu organ itu di Sumatera sana. Itu di Sumatera beda. Beda ya. Beda ini. Ini kalau ada yang bisa nyulik bapak desa enggak apa-apa dijual aja lah ini sekarang mbok didol ya ora apa-apa. Aneh di cukup fosil. Kok aku ya apa ya laku dadi fosil. Rumang sapu kadang-kadang semua itu recycle. Dunia selalu berputar. Mone telur ayam kampung ora payu. Sing layar petelur. Saiki ayam kampung harganya naik. Itu kan kejadian itu recycle. Ngeri. Ora pati yo, Ding. Pak De. He. Ini kan Pak De kan tak lihat-lihat ini kan lagi sumringah gitu loh, iya toh? Iyalah. Pas. Jadi gini, Pak De. Mbak mau kue duduk perunan kue tak tuku lho. Ini gane pira. Oh. Sarangil. Sarangil? Ini lho Pak De. Lah iya ini toh. Iya. Dari sini. I love you Pak De. Gesek dikit. Nah toh.
Marai apa? Marai. Wah, marai semu. Lho. Nek digesek dikit gini nih. Heeh. Ada? Marai enak. Maksudnya ini toh. Gila, Le. Adek, kalau kayak gini ini dikasih sarane gue ngandane aku supaya aku tuh pijat refleksi karena tiap-tiap jari itu mempunyai titik-titik meridian. Titik-titik meridian. Panganan apa kuwi? Meridian kuwi mak wong dadi manten. Happy meridian. Ayo sing merit kuwi jenenge dia. Oh iya merit ya. Meridian. Happy merit. Jadi ceritanya mau pinjem duit. Duit. How much? How much? Aku lagi ngapake telung dino. How much? Enggak banyak. Piro? 5 juta aja. Biasalah Pak, dia anak muda ini kan. Aku ya paham kebutuhan kan ning kowe iki kudune ditaker karo kemampuanmu kowe iki income piro ndur saiki arep ndidik 5 juta iki engko le balekke piye. Ini beneran mau dipinjemin? Lho. Ya udah kalau gitu 10 juta nambah. Nek utang aja diitung nominale ngono. Njaluk atusane won saon. Saya ini kiloan berarti ya? Kiloan! Keren Pak Deku. Duitnya kiloan. Keren. Boleh dong 5 juta dulu. Nanti sisanya. Apa yang kurang ini kan? Ya. 5 juta kelong rong ewu udah jadi 5 juta. Wong ki mau sih jupuk 1 sewu kena parkir rong ewu. Udah jadi 1 sewu. Ya bisa gak apa-apa itu aja gak apa-apa udah. Tak hitung dulu ya Pak Deku ya. Pas mang yuto 555 ayo 55 nah apa nih 5 juta aja Pak Dek enggak apa-apa wes kusik sementara kusik engko ATM ku gawane apa hah ATM-e gawanen kok tumben banget ya pian ki lho lah aku ki sukses e sukses apa ya sekarang kok curiga aku lah. Lah, Pak Dek seprono-sprene turah turu maem gitu tok rumang samu. Orang Jawa itu punya pedoman dan punya filosofi yang lain. Apa itu? Ilmu? Apa meneh yo? Ilmu? Jamu? Sejene? Turu. Laku. Ilmu? Laku, jamu, badan sehat, usaha sukses. Iya benar. Lagi Pak Dek. Sesuk ora nempo aja ngono. Akeh nang kono nganti semebar gitu. Aku nganti dadak nyaponi tak kukup iku lho aku duit. Sombong banget Pak Dek. Lah ya ora kan memang aku jalan. Sama mami sama dediku. Oh, mami dedi. Heeh. Marane
geblek karo sambal kecap sama ini jadi. Ih, sembarangan gaplek tau. Oh, iya. makin gak karu-karuan, makin. Shhh, ntar dulu toh. Ya. Aku tuh tapi agak banyak gitu aku mau. Berapa? Sebutin aja berapa butuhnya. Kayak sekitar 10 jutaan. Aduh gitu. Gila banget sih 10 juta doang. Kayak akhirnya aku cuma pengen 10 juta doang. Ya soalnya ini penting banget. Aku tuh 10 jutanya itu harus banget aku pakai buat judi online. Salah. 10 jutanya itu belanja online. Nah, belanja online. Aku tuh mau beli lato-lato. Ya kan mau aku bisnisin lagi. Ini yang manual apa yang metik lato-latonya? Oh, ada yang metik. Ya, kamu butuh 10 juta. 10 juta buat usaha bisnis. Terus habis itu aku juga butuh buat lunasin itu kuliah aku. Oh, kamu kuliahnya ngutang ya? Iya, bukan ngutang, kredit. Jadi aku kan kuliah di itu ya di di U apa? UGD. Oh. Hei, kamu kalau mau minjem duit, aku bisa kasih kamu solusi. Aku kok nggak percaya. Loh, ya? Ini beneran. Muka-muka susah begini ngasih solusi. Eh, kamu muka-muka susah, kau yang nyilat duit karena aku. Tapi kan aku wajahnya tidak susah. Wajah-wajah bandit, bandit, emang bandit. Ya. Kamu kalau mau pinjam duit, toh? Sama Pak Dino. Tapi aku curiga. Kenapa? Pak Dino kok tiba-tiba punya duit banyak, dia kok dia jadi tumbal kok ya? Pesugihan-pesugihan gitu kan, bayar. Pak, aku tahu roh ya. Bentuk-bentuk seperti ini ya. Tahu roh bentuknya kayak ngopo. Pak J. Apa? Jadi gini loh Pak J. Lo duit gue gila. Pak J. Udah kacar tuh duit. Pak J. Ini masa ini Pak De sih? Lah. Kayaknya masih cocok dipanggil Mas deh. Semua keluarga udah ikhlas. Pak De. Jadi tuh Pak De. Ini nih, rumput kolong jono ini. Aku takut. Aku ada pantun buat Pak Dede. Enggak jadi, Pak Dede bilang sih. Aku belum pantun, udah cakep. Gue kerepon orang-orang kok. Eh, sembarangan. Undur. Undur ya, Pak. Mau pinjem duit enggak banyak. Pirangon. Pirangon, gue enggak tahu pirangon. Kalau di sini uang tuh enggak rupiah. On. Kowe kok. Kalau tengah Pak Dri. Kalau tengah on. Nggih. Ya on, berakam kamu yang pinjem itu juga on. Kamu mau pinjem berapa banyak? Ya buat itu Pak di bisnis sama buat lunasin kuliah. Sesuai posisimu ngono acting karo blockingmu ngono sesuai ngopo? Kayak ngadu jago. Serius dulu Pak Dekan. Serius. Kamu rencananya pinjam berapa banyak? Ya kalau boleh enggak banyak cuma 10 juta Pak Dek. Oh, enggak nanti kalau kurang oh. Di bawah. Oh, posisi awah aku. Di transfer ini. Namanya kamu endorse aku. Kiki-kikinya. Aku punya segini posisi. Bener-bener congklang ya Pak De ya? Congkak! Aku itu uang gak nyetak tapi pernah mempunyai. Kadang-kadang juga jenuh sih. Wow. Kenapa? Biasanya kalau jenuh gitu tuh, oh ngapain? Ya, saya tinggal tidur. Kasurnya pakai uang. Pak De ya, kalau pilek pakai duit. Seribu. Kemeringan koin. Koin apa? Remok aku kan. Oh, jadi koin. Ini loh, mau dipinjemin duit ini loh.
Tapi nah, ngomong-ngomong sebenarnya Pak Deni punya duit banyak tuh dari mana sih? Ya biasalah. Makanya bisnis. Jangan ambil pisau yang di belakang itu yang sudah tak buat tajam sekali. Kok ini urusannya kalau pisau ya, Pak? Nah, ya kan bisnisku kan berdekatan dengan pisau kan. Apa ini urusannya kok sama pisau? Ya tadi masalah keyboard tadi loh. Organ. Iya. Organ. Tadi tunggal dalam. Organ dalam. Warung ngedit. Iya. Di tata sendok.